Ini seorang permaisuri agung loh. Masuk ke dapur, masak nasi goreng pakai kuali legend. Luar biasa. Waduh. Kapan lagi nyicipin masakannya dari permaisuri agung? Bisa gitu terpikirkan untuk bikin nasi goreng gitu ya. Seorang permaisuri agung loh. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan kembali lagi bersamaku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Aku sedikit terkejut dengan membaca judulnya dan melihat thumbnailnya ya. Ini Permaisuri Agung ya, dari Malaysia tentu saja kan. Permaisuri Agung Tunku Aziza ini masak nasi goreng loh ya. Jadi Permaisuri Agung aja masih sanggup untuk bisa misalkan ke dapur masak gitu kan. Gimana kalau kita yang cuman rakyat biasa gitu, gak mau masak, gak mau ke dapur, yang kayaknya aduh, kayaknya tuh apa ya, aduh jangan kayak gitu deh. Ini patut dicontoh ini ya, video-video yang kayak gini. Kayaknya cakep banget, langsung aja kita nonton videonya. Udah humble, cantik, Permaisuri Agung masih masak nih, masak tuh nasi goreng. Nah, dalam kuali legend nih. Kualinya legend. Daripada Lombok maksudnya. Ya, kita tahu. Tadi saya akan mentega. Saya tahu lada hidup yang ditumbuk dengan garam kasar. Wah, ini kasih resep ini. Ada resepnya nih. Bisa ngikutin. Kuali legend. Wah, masak di kuali ini enak ini. Ya. Otomatis masakannya enak. Seorang permaisuri agung loh ini, memasak nasi goreng kan luar biasa. Dengan ini tadi, kualinya legend. Legend banget ini kuali. Iya, telur ya. Oke. Mau juga nih menyicipi masakannya. Wah, luar biasa sih ini dari tangannya permaisuri agung loh, masakannya itu kan hasil masakannya luar biasa pasti. Biar telur itu betul-betul besar. Iya. Masakkan dia. Nasi goreng. Ini nasi goreng. Dan sekarang. Ini ada ikan goreng tadi, ikan tenggiri goreng ada lebih. Jadi saya pecah-pecahkan. Dan kita akan masuk dalam nasi goreng. Iya. Saya nak makan nasi goreng saja. Orang tak percaya saya masak. Gelang ada sini, ada gelang, ada gelang. Apa gelang? Permaisuri Agung masak. Uis. Kalau tak tahu ikan, tak ayam goreng boleh. Iya. Daging-daging yang lebih tu, daging goreng ke, kambing goreng ke. Buat anak pun tak payah makan botak saja dengan nasi pun boleh. Ataupun kalau tak nak tahu lada pun, tak apa. Ini nasi goreng saya makan daripada kecil. Masya Allah. Siap, Permaisuri Agung. Tadu siap. Tadu pun ini, okey? Abang saya. Keren banget. Inspiratif sekali memang ya, luar biasa. Seorang permaisuri agung loh, masak nasi goreng tuh kan luar biasa. Jadi buat cewek-cewek di luar sana yang ngomong ah males masak, males ke dapur, permaisuri agung aja bisa tuh. Takut kotor lah ke dapur gitu. Ini seorang permaisuri agung loh. Masuk ke dapur, masak nasi goreng pakai kuali legend. Luar biasa. Waduh. Kapan lagi nyicipin masakannya dari permaisuri agung? Nasi goreng dari zaman kecil gitu ya katanya permaisuri agung ya.
nasi sikit lagi dah. Ambil nasi sikit lagi. Kurang nasi, nasi ya? Nasi sikit lagi. Ha. Ni tak dalam mangkuk ya. Dua sendok eh, dua sendok. Nasinya lagi kurang. Wah, Masya Allah dicicipnya pakai tangan. Kita yang rakyat biasa ngeliatnya, oh ya Allah, Masya Allah. Oke, okay. Kasih garam. Tambahin nasinya. Nasi goreng spesial dari Permaisuri Agung ini ya. Nasi goreng spesial pokoknya. Aduknya pakai dua tangan loh, Permaisuri Agung ya. Pakai ini, spatula sama sendok. Biar rata ngaduknya. Masya Allah, telaten banget. Bisa gitu terpikirkan untuk bikin nasi goreng gitu ya. Seorang Permaisuri Agung loh. Wah, sudah siap nih. Nasi enggak. Gimana keasinan enggak? Katanya Permaisuri. Bismillah, dicobain. Dicicipin. Sudah tapi ya. Enggak masih enggak. Gimana? Keasinan enggak katanya? Udah kerasa asin apa gimana? Dia pula rasa. Tengok Masih enggak? Oke. Okay. Udah jadi. Oke. Siap. Siap Permaisuri Agung. Terima kasih. Itu resep tuh ya, resep masak nasi goreng mentega berlada. Keren banget, senang ngelihatnya karena seorang Permaisuri Agung gitu ya. Bisa ke dapur dan memasak. Masaknya pun dengan quality legend gitu. Pasti masakannya tambah enak, tambah lezat, luar biasa ini. Videonya sangat inspiratif sekali menurut aku, luar biasa. Permaisuri Agung yang sangat humble, low profile,
pantas saja sangat dicintai oleh rakyatnya, bukan hanya dicintai oleh rakyat saja ya, tapi juga Permaisuri pun sangat mencintai rakyat Malaysia. Luar biasa sih ini menurut aku. Aduh, dari kemarin disuguhkan video-video yang sangat menarik. Keren banget tentu saja ya teman-teman. Aku seneng banget bisa nonton video-video yang inspiratif seperti ini. Dan oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Misalkan nanti ada request apa lagi, silahkan tulis aja di kolom komentar. Kalau nggak bisa kasih linknya di kolom komentar, boleh kasih ke DM Instagram aku di @yesrizky ya. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye, next time, bye. Love is true.